Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film berjudul Tooth Fairy yang dirilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang pria yang gemar merusak mimpi serta fantasi anak-anak tentang sesuatu. Perbuatannya itu ternyata membuat Ratu Perigigi menjadi kesal dan menghukum pria tersebut untuk menjadi perigigi. Oke, bagaimanakah perjuangan pria tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai perigigi? Saya mulai aja videonya ya, selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Adegan film ini dimulai dengan pertandingan olahraga hoki antara tim Iceflow berkostum putih melawan tim Elmen yang berkostum hitam. Lalu pelatih Iceflow memasukkan seorang pemain bertahan bernama Derek Thompson yang langsung menabrak lawannya sampai sebuah gigi terlepas dari gusinya. Ternyata Derek ini memang dijuluki perigigi oleh para penggemarnya karena ia sering menabrak lawan-lawannya hingga kehilangan giginya. Setelah pertandingan itu berakhir, pelatihnya mengenalkan Derek pada seorang pemain muda berbakat bernama Mick Donnelly. Sang pelatih juga menyuruh Derek untuk selalu melindungi Mick yang ditugaskan sebagai pemain penyerang. Dan tampaknya Derek tidak menyukai Mick karena ia terlihat sedikit sombong di depan seniornya. Sebelum Derek pulang, ia sudah ditunggu anak-anak yang menjadi penggemarnya untuk meminta tanda tangannya. Salah satu anak di sana bercerita kalau ia juga seorang pemain hoki cilik dan bercita-cita menjadi pemain terkenal seperti Derek. Tapi sayangnya Derek tidak menghargai mimpi dan cita-cita dari anak-anak di sana. Pada sore harinya, Derek datang ke rumah pacarnya bernama Carly beserta anak-anaknya yang bernama Randy dan Tess untuk makan malam bersama. Tiba-tiba Tess mendapati satu gigi depannya tanggal yang membuatnya menjadi senang. Karena menurut dongeng anak-anak, nanti malam perigigi akan mengambil giginya dari bawah bantal dan memberinya uang $1. Pada malam harinya, Derek mengundang teman-temannya untuk bermain kartu saat Carly tidak ada di rumah. Tapi saat Derek kehabisan uang taruhannya, dia tega mengambil uang Tess dari bawah bantal agar bisa bermain kartu dengan teman-temannya. Lalu saat Carly pulang, tiba-tiba Tess terbangun dari tidurnya dan menjadi kecewa karena tidak mendapatkan uang di bawah bantalnya setelah perigigi mengambil giginya. Derek yang juga masuk ke sana malah ingin memberi Tess uang dari tangannya tapi dilarang oleh Carly. Lalu sang ibu berpura-pura telah mendapatkan uang pemberian perigigi sebelum Derek mengatakan hal yang sebenarnya tentang perigigi. Karena kejadian tersebut, Carly sangat kecewa pada Derek yang sama sekali tidak menghargai mimpi dan fantasi dari anaknya. Carly juga menyuruh Derek untuk segera pulang. Pada saat Derek beristirahat, ia nggak sengaja menemukan sebuah surat dari perigigi dari bawah bantalnya. Dan ketika Derek membacanya, tiba-tiba muncul sayap dari punggungnya yang membuatnya sangat kaget. Lalu saat itu juga penampilan Derek berubah dan seketika muncul di sebuah tempat yang dipenuhi oleh para perigigi. Beberapa saat kemudian, datang seorang peri pembimbing bernama Tracy yang membuat Derek menjadi semakin bingung. Di sini Tracy menjelaskan kalau Derek akan dihukum menjadi perigigi karena kesalahannya. Ucapan Tracy tersebut membuat Derek berusaha kabur dari tempat itu, namun beberapa peri berhasil menangkapnya kembali. Derek yang gak terima akan kejadian yang dihadapinya malah membuat keributan dengan menantang Tracy berkelahi. Gak lama kemudian datang Ratu Peri bernama Lily untuk menghentikan keributan di antara Tracy dan Derek. Di sana Lily mengatakan Derek bersalah karena telah menghancurkan mimpi serta fantasi anak-anak dan berusaha menyebarkan ketidakpercayaan pada perigigi. Sehingga Lily memberikan hukuman pada Derek untuk bekerja sebagai perigigi selama 2 minggu. Setelah itu, Tracy mengajak Derek ke gudang persediaan untuk mengganti bajunya dan Derek juga bertemu dengan peri lainnya yang bernama Jerry. Di gudang itu, Jerry memberikan semua perlengkapan yang dibutuhkan Derek untuk menjalankan tugasnya, seperti tongkat sihir pendeteksi gigi, semprotan untuk menghilang yang hanya bisa dilihat oleh sesama peri, lalu pasta gigi penyusut yang bisa membuat badannya mengecil, dan lain sebagainya termasuk serbuk ajaib penghilang ingatan. Lalu Tracy mengajak Derek untuk belajar terbang dari seorang peri yang bernama Duke, dan menyuruh Derek untuk menghindari semua bola dari pukulannya. Setelah itu Derek menemui seorang petugas yang menyuruhnya untuk bersumpah akan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai perigigi. Derek yang masih nggak terima dengan keadaannya, datang menemui Lily untuk mengakui kalau dunia peri itu memang nyata. Tapi Lily mengatakan kalau ucapannya itu sudah terlambat, karena mulai besok Derek akan melakukan tugasnya.
Lalu Lily mengirim Derek kembali ke asalnya yang membuatnya panik dan merasa kalau kejadian itu hanyalah mimpi. Hari itu juga Derek datang ke rumah Carly untuk meminta maaf atas segala kesalahannya yang membuat pacarnya tersinggung. Di sana, Derek juga memberikan hadiah berupa hockey stick miliknya kepada Randy yang sedang berlatih gitar. Tampaknya Randy tidak menyukai Derek yang hanya berpura-pura baik padanya untuk membuat ibunya terkesan. Randy pun meminta Derek berhenti mengganggunya dan akan mengatakan pada ibunya kalau Derek adalah pria yang baik. Kemudian saat Derek dan Carly makan malam bersama, Derek mendapatkan pesan di HP-nya dari seseorang berinisial T yang nggak diketahuinya. Derek pun menyuruh Carly menutup matanya karena ia ingin memberikannya kejutan. Tapi tiba-tiba punggung Derek mengeluarkan sayap yang membuatnya panik sambil mengambil HP-nya yang berdering. Ternyata Derek ditelepon oleh Tracy yang sedang menunggunya untuk melakukan tugasnya sebagai peri gigi. Derek pun menyuruh Carly untuk mengambilkannya tisu toilet agar ia berhasil pergi dari rumahnya. Kemudian saat Derek tiba di tempat tujuannya, Tracy menyuruhnya untuk menggunakan pasta gigi penyusut agar ia bisa masuk melewati bawah pintu. Tracy juga memberikannya uang $1 sebelum Derek masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu saat Derek berada di dalam kamar seorang anak, dia dengan cepat memanjat ke atas kasur untuk masuk ke bawah bantalnya dan menukar giginya dengan uang yang dibawanya. Tapi ketika Derek keluar dari bawah bantal, ia nggak sengaja tersenggol hingga terjatuh dan anak itu menjadi berteriak ketakutan saat melihatnya. Hal tersebut membuat kedua orang tua sang anak masuk ke kamarnya dan Derek yang berusaha kabur dicegat oleh kucing peliharaan mereka. Derek yang berhasil melompati kucing tersebut dengan skateboard mini segera berlari dan bersembunyi di balik sebuah tembok. Kemudian Derek membunyikan trompet peri untuk mengusir kucing itu dan akhirnya ia berhasil keluar dari rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, tim hoki Aslov menjalani pertandingan melawan tim Airnex di mana Derek pertama kalinya bertugas untuk melindungi juniornya yang bernama Mick. Awalnya pertandingan tersebut berjalan dengan baik dan Derek berhasil melindungi Mick dari salah satu pemain lawan yang mengejarnya. Tapi tiba-tiba Derek mendapatkan pesan dari papan skor di sana yang membuatnya kehilangan konsentrasi dan membuat Mick gagal mencetak skor. Setelah pertandingan tersebut selesai, Derek dengan cepat menuju ke kamar mandi dan Mick yang merasa marah karena kejadian tadi juga ikut mengejarnya. Gak lama kemudian, masuk beberapa teman mereka yang melihat kaki Derek bersepatu peri. Derek yang panik pun segera memakan pasta gigi penyusut dan keluar lewat lubang toilet sebelum teman-temannya melihatnya. Akhirnya, Derek yang sampai di rumah tujuannya merasa kesal dengan pekerjaannya sebagai peri gigi dan mulai masuk sembarangan ke rumah tersebut. Di sana, Derek mulai melemparkan serbuk penghilang ingatan pada semua orang yang ada di rumah itu dan dengan kasar mengambil gigi seorang anak. Keesokan paginya, Carly datang ke rumah Derek untuk menitipkan Randy di rumahnya. Karena Randy lebih memilih bersama dengan Derek daripada menemani mereka berdua ke acara pesta dandan. Lalu Derek mengajak Randy bermain poker untuk mencairkan suasana di antara mereka. Di sana, Randy mulai bertanya pendapat Derek tentang keraguannya mengikuti kompetisi musik yang akan diadakan di sekolahnya. Derek pun menyuruh Randy untuk mengikuti kompetisi tersebut karena ia pernah melihat Randy yang pandai bermain gitar. Beberapa saat kemudian, Carly dan Tess datang untuk menjemput Randy dan mengajak Derek untuk makan malam bersama. Tapi tiba-tiba Derek mendapatkan pesan dari Tracy yang membuatnya nggak bisa ikut makan malam bersama dengan mereka. Lalu saat Derek bertemu dengan Tracy untuk menjalankan tugasnya, Tracy mengusulkan Derek menggunakan semprotan untuk menghilang, karena Derek nggak bisa menggunakan peralatan sebelumnya dengan baik. Tapi Derek yang nggak kelihatan malah nggak sengaja menakut-nakuti pasangan suami istri di sana. Derek yang ceroboh juga menjatuhkan serbuk penghilang ingatan hingga membuatnya sedikit bingung dan digigit oleh seekor anjing yang terpaksa ikut ke dunia peri karena nggak mau melepas gigitannya. Setelah menyerahkan gigi seorang anak, Derek meminta persediaan peralatannya lagi pada Lily karena semuanya telah habis terpakai. Tapi Lily tidak bisa memberikannya karena mereka kekurangan dana akibat berkurangnya kepercayaan anak-anak pada keberadaan peri gigi. Lalu pada saat Derek keluar, seorang peri bernama Ziggy menawarkannya barang-barang yang ia butuhkan dengan harga $1,000. Tentu saja Derek membelinya karena ia sangat membutuhkan barang-barang tersebut untuk melakukan tugasnya. Tapi saat Derek menggunakan barang-barang tersebut pada tugas barunya, ternyata semua peralatan itu tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Hal itu malah membuat seorang wanita di sana menjadi ketakutan dan langsung menelpon polisi untuk menangkap Derek. Saat Derek ada di dalam tahanan, Tracy mengatakan akan membantunya mendapatkan peralatan yang baru dengan syarat Derek harus selalu mengikuti arahan yang baik darinya. Derek pun setuju dan berjanji akan berusaha menjadi perigigi yang baik. Dan gak lama kemudian Carly datang untuk menebus Derek yang ditahan di kantor polisi. Sebelum menjalankan tugas berikutnya, Derek mencoba sesuatu yang baru dengan memakai kostum hokinya. Kemudian Derek mulai menjalankan tugasnya dengan masuk ke sebuah kamar dan meminta gigi anak di sana dari seorang ayah yang mengambil giginya. Kejadian itu membuat orang tersebut menjadi bengong dan Derek mengaku sebagai perigigi sebelum ia pergi dari rumahnya. Sejak memakai kostum hoki, Derek menjadi lebih semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perigigi. Hal tersebut membuat Tracy tertarik dan sedikit bercerita kalau ia tidak bisa menjadi perigigi karena tidak memiliki sayap. Derek yang melihat keinginan besar dari Tracy akhirnya melatihnya beberapa gerakan yang berguna jika suatu hari nanti ia bertugas menjadi perigigi. Derek juga mulai menemani Randy berlatih gitar untuk persiapan kontesnya dan berlatih hoki agar penampilannya menjadi lebih baik di pertandingan berikutnya. Beberapa hari kemudian, Derek mendapatkan kesempatan bermain dan berhasil menjatuhkan lawannya untuk merebut bola. Derek pun maju untuk menyerang pertahanan lawan, tapi dia menjadi ragu-ragu dalam memukul bola yang menyebabkan pemain lawan dapat menjatuhkannya. Kejadian itu membuat Derek kehilangan semangat bermain sekaligus mendapatkan omelan pahit dari pelatihnya. Lalu pada saat Derek pulang ke rumahnya, di sana sudah ada Carly dan anak-anaknya yang seperti biasa sudah menunggunya. Derek yang merasa moodnya sedang jelek karena pertandingan tadi, menjadi marah dan mulai menyakiti perasaan Randy ketika ingin berlatih gitar bersamanya. Ucapan Derek tersebut membuat Randy sangat kecewa hingga merusak gitarnya. Dan Carly yang marah juga memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Derek. Masih di hari yang sama, Tracy datang ke rumah Derek untuk berterima kasih padanya karena Derek telah melatihnya dengan baik. Tapi Derek yang lagi bad mood karena telah kehilangan pacarnya, menjadi marah dan mulai menyakiti perasaan Tracy bahkan sampai mengusir Tracy dari rumahnya. Di pertandingan berikutnya, pelatih tim S-Wolf terpaksa memasukkan Derek ke lapangan untuk menggantikan satu pemainnya yang cedera. Namun Derek yang tampak gak bersemangat dapat dengan mudah ditabrak oleh pemain lawan hingga ia terjatuh. Dan ketika ia berdiri, tiba-tiba Derek melihat Tracy duduk di atas gawang lawan sambil tersenyum untuk memberikan semangat padanya. Lalu Derek melaju dengan cepat untuk merebut bola dari pemain lawan dan menggiringnya ke depan sendirian. Kali ini Derek tanpa ragu-ragu memukul bola tersebut dan akhirnya berhasil mencetak skor bagi timnya. Ketika pertandingan masih berlanjut, Tracy memberinya aba-aba kalau Derek harus segera pergi untuk mengerjakan tugasnya sebagai perigigi. Derek pun menghampiri Tracy dan mulai berbicara padanya yang membuat pelatihnya bingung karena Derek terlihat ngomong sendiri. Tapi saat Derek melihat sebuah alamat yang ternyata adalah rumah pacarnya, Derek pun memutuskan untuk pergi dan tanpa ragu-ragu merubah penampilannya di depan banyak orang. Lalu Derek berlari memutari lapangan tersebut dan berhasil terbang untuk bergegas ke rumah pacarnya. Tentu saja kejadian itu membuat semua orang menjadi bengong dan akhirnya Tracy masuk ke tengah lapangan untuk menembakkan serbuk penghilang ingatan agar semua orang lupa tentang kejadian tersebut. Derek yang sudah sampai di kamar tes mengambil giginya yang tanggal dan menaruh uang $1 di bawah bantalnya. Lalu Derek membangunkan tes yang sedang tertidur untuk meminta maaf padanya dan mengatakan kalau perigigi memang benar-benar ada. Di sana Derek juga memperlihatkan sesuatu yang ajaib dan membuat Tess percaya kalau Derek adalah seorang perigigi. Setelah itu, Derek turun ke kamar Randy untuk meminta maaf padanya karena telah membuat Randy kecewa dengan ucapannya kemarin. Di sana, Derek menggunakan tongkat sihirnya untuk memberikan Randy gitar pengganti agar ia bisa mengikuti kontes yang diadakan malam ini. Derek pun menyuruh Randy untuk mengganti pakaiannya karena Derek akan mengantarnya ke acara kontes. Tapi ketika Derek keluar dari kamar Randy, ia terlihat oleh Carly yang mengira kalau Derek menyewa kostum tersebut untuk menghibur Tess. Dan saat Randy sudah siap, Derek menyuruh Carly dan Tess untuk berganti pakaian dan segera menyusul mereka. Akhirnya Derek membawa Randy terbang agar mereka tidak terlambat ke acara kontes.
Dan ketika mereka sampai, Derek memberikan serbuk ajaib pada Randy agar ia melupakan semua kejadian tersebut. Lalu setelah Derek menyerahkan gigi tes pada Lily, Lily menjadi sangat bangga karena akhirnya Derek paham kalau mimpi dan fantasi baik bagi seseorang. Dan saat itu juga Lily membebaskan Derek dari tugasnya sebagai peri gigi. Di sana, Lily juga memberikan Tracy lencana sayap dan mulai menugaskannya untuk menjadi peri gigi yang membuatnya menjadi senang. Tapi sebelum Derek pergi, Lily memberikannya serbuk ajaib agar Derek juga melupakan semua hal yang ia alami di dunia peri. Kemudian Derek yang tiba di acara konser tersebut, datang tepat waktu sebelum Randy memulai permainan gitarnya. Penampilan Randy di atas panggung membuat teman-teman yang lain ikut dalam pertunjukannya dan berhasil membuat para penonton menikmatinya. Akhirnya setelah pertunjukan Randy selesai, Derek langsung melamar Carly untuk menikah dengannya, sekaligus menutup cerita film ini yang berakhir happy ending. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.